Okay. Hari ini sedikit berbeda. Gua bikin namanya alfabet anime. Ada A B C D E F G H I J sampai Z lah. Tapi untuk permulaan gue bikin 12 dulu. Siapa tahu moodnya hilang. Semoga 12-12-nya selesai. Okay. Untuk A, pertama gue bikin A untuk S. Ada yang tahu S? Namanya tulisannya ACE. Okay. Dia adalah salah satu karakter dalam film One Piece. Gue suka banget nih sama dia nih. Kekuatannya api gitu. Terus dia ini dikenal dengan julukan tinju api es atau Hiken no Ace. Dia adalah komandan divisi kedua dari bajak laut Shirohige. Nah, selain itu, dia itu juga adalah anak kandung dari Raja Bajak Laut Gold D. Roger dan pasangannya Portugues de Roju. Rogue tulisannya. Oke. Terus dia ini diselamatkan diam-diam oleh Laksamana Madia Angkatan Laut Garp atau Kakek Luffy atas permintaan dari Roger. Nah, dia tumbuh besar bersama Luffy, karakter utama, dan juga Sabo. Terus, tapi sayang teman-teman, dia harus tewas dalam pertempuran besar di Marineford. Terus, dia ini tewas kalah sama Laksamana Akainu karena melindungi Luffy, si karakter utama. Terus di tangan kanan atau kiri, gue lupa, lengan kanan, dia punya tato tulisannya, oh iya ini udah gambarnya udah selesai ya. Di lengan kanan ada tulisannya S, A S C E. Gue lupa sih E, pokoknya itu banyak yang ngomong A itu untuk E sendiri, S itu Sabo, S dicoret karena Sabonya mati, meninggal waktu kecil, tapi udah gede hidup lagi. Akhirnya buah kekuatannya nanti dipakai sama Sabo. Cerita singkatnya sih gitu. Terus C itu Child, dia manggil Child atau apa ya, lupa gue C-nya itu. Tapi itu untuk Luffy. Kemudian E-nya itu ada yang ngomong S Blue, ada yang ngomong karena tempat asalnya, ada yang ngomong Edgar Newgate, si Shirohige sendiri. Kemudian apa lagi ya? Dia pakai topi oranye nih. Terus dia badannya lebih besar dari Luffy, lebih serius kalau Luffy kan bercanda kan. Terus di belakangnya itu ada tato dari bajak laut Shirohige sih di punggungnya. Oke. Buat kalian yang penasaran dan pengen nonton, silakan cari aja One Piece. Seru banget. Kalau mau nonton dari awal, panjang banget. Sekarang udah hampir 10 tahun ya si One Piece ini. Lebih sih 10 tahun dari 99. Oke, segitu aja. Buat teman-teman, silakan nonton. Keren banget One Piece. Kemudian gue pengen nanya nih sama kamu orang semua. Untuk yang B, ya, untuk yang B, kalian pengennya gue gambar siapa? Banyak sih. Di luar One Piece juga gak apa-apa. Ada Bakugo dari My Hero Academy, terserah lah pokoknya. Yang kalian komen aja di bawah untuk siapa yang pengen gue gambar berikutnya. A, B, C, D, terserah whatever. Dan terima kasih untuk 600 subscriber nih. Udah keren banget, udah 600. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dukung gue terus. Thank you very much. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.